Ih, besar ini di depannya. Tahu. Oh, dapat. Oh, dapat. Double strike. Double strike. Mana 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 mana. Uhu. Saya. Masakanmu memang mantap sekali. Thank you. Kentanya lanu. Oh, Usman. Marli. Hah? Habis ku tidak rasa? Dapat lagi, Bu Eda. Dapat 2-0. Usman kalah. Usman kalah, Usman ya. Mau bisa ini. Oh, dua ekor dong. Anaknya bubar, ay? Barang sudah ini. Dan sembarang bilang kamu. Ada Marli ini kok, ada Marli yang tadi. Apa lagi? Ah, Usman Woi. Dan satu itu Usman. Gimana ini? Cepat deh. Cepat ini dia udah melawan, dia melawan. Ih, besar ini. Ore habis umpan. Mana Usman? 2-1 skor. Belum selesai ini. 2-1 skor. Asik. Dapat di mana spot cantik seperti ini, Pak? Umpannya kami pakai nasi. Mana nasinya? Habis kah? Bisa pakai roti. Ah, habis nasi? Kita masak dulu masak. Ini kocok-kocok. Pakai roti saja, pakai roti. Pakai roti toko. Atau tidak, kasuami, kasapa. Ah, Bung Eda, balas lagi, Bung Eda. 2-1, 3-1, hore. Kita lihat, giliran Bung Eda mulai beraksi sama dari kuala. Beraksi di bawah kolong kali ini. Ah, Eda. Belum. Hah? Bagus. Ini. Apa ini? Tahu. Tahu. Pakai umpan, tahu. Karena pakai nasi sudah habis, nasinya jadi nasi habis. Ambil lagi ada sayur pepaya itu, campurkan dia sayurnya supaya dia namakan ikannya. Ini umpannya tahu. Ini makan juga tahu eh. Simpan di keramai dah. Ayo. Besar ini. Iya, simpan di keramai ini. Besar, cepat. Mau ya keramai jangan terlalu jauh. Hah? Kita mau simpan di keramba aja. Mana? Masih ada sana sini di situ. Oi. Dimakan tuh. Pasti itu pas. Hei. Usman. Habis lagi umpannya Abang Usman. Pakai tahu. Habis tahunya? Pakai tempe tapi belum digoreng, tidak apa-apa. Pokoknya kita live. Satu lagi apa? Bung Eda. Pakai kunyit. Oi, Mister. Ada Marlin di situ. Dan Marlin fish. Ada Mister lagi mandi, dia malah lagi mandi. Awas, Mister. Gimana mau makan ini kan? Misternya mandi-mandi. Man, jangan kumakan-makan umpan itu. Ini dia kan sudah digoreng. Dari tadi ini. Usman, bang. Bukan yang di bawah. Bila ada baru. Ini anda yang bang, kan? Baik sih. Lepas. Aduh. Guys. Oh, hasil sementara. Pasang lagi umpannya. Pakai tahu saja. Ini umpannya, Tis. Ini umpannya tahu.
kami gunakan umpan tahu yang sudah digoreng. Ya, dapat, dapat lagi. Strike bunga dah, asik cok. Alhamdulillah. Bibit, bibit bubara untuk di keramba ini. 200 orang, 300 orang, 1000 orang. Ah. Empat ekor. Dapat. Dapat. Double strike. Double strike. Mana? Ini. Live streaming. Mancing di depan pondok. Kita mancing pertarungan antara Abang Usman versus Bung Eda. Sudah berapa ekor ini? Sudah 6 ekor, 6. Kamu ada berapa? 5. Ada 4. Dua. Coba. Itu pelanya Mister. Mister. Ya. Mister. Ya. Bung Eda harus balas. Awas Mister. Kita lihat. Hello, Mister. Mister lagi mandi. Good, Mister. Good, good. Dapat lagi? Belum selesai. Belum. Cepat kan? Naik. 5-2. 5-2? Iya. Sudah gerimis. 5-2 kali ini dimenangkan sama Bung Eda. Sementara Abang Usman masih posisi. Itu dia ikannya, sahabat Daeng Lala. Ah, itu. Ikannya sudah 7 ekor. Daeng Lala sambil live di TikTok. Oke. Pas rupanya Abang Usman. Dapat lagi. Abang Usman. Ya, itu ada Mister lagi mandi. Kemarin di depan pondok. Bung Eda. Bung Eda siap-siap. Habis lagi umpannya Bung Eda. Link deskripsi pondok dan alat fishing. Di pantai yang kita kota Babau, Sulawesi Tenggara. Mister lagi di Dubai. Salah Mister juga ya? Ini. Mister. Strike Usman. 50.000 lagi. 50.000. Gimana itu sudah loyo? Kenapa kalian yang loyo ini? Kok korupsi. Dia pasang ikan dia bungeda. Sampai-sampai keramba ya dong. Untuk hiburan mancingnya kita usaikan. Tampaknya hujan belum juga reda. Ini banyak sekali pengunjung yang ikut mandi. Setelah bule tadi yang mandi, sekarang bunda-bunda yang mandi. Oke, kita akan lanjut. Nanti kita akan mukbang bersama dengan bule. Itu Bung Eda sudah pulang. Dia pulang dari mancing. Mudah-mudahan ada hasilnya. Kita mukbang bersama Mister. Lumayan kalau untuk ikan kita mau bakar-bakar tuh. Langgora. Iya, langsung dieksekusi hasil pancingannya Bung Eda ini. Ikan kembung lagi. Hari ini kita makan parende. Kemarin ikan bakar, sekarang ikan kuah. Mantap Bung Eda. Ini sahabat yang lelah. Ada Bung Cuaca yang lagi meracik bumbu-bumbu buat ikannya.
Nanti ya ikannya akan dimasak spesial. Lain daripada yang lainnya? Iya. Karena ya ini bumbunya. Ada jahe, ada bawang bombay, ada daun bawang juga. Woi. Bung Eda lagi cuci piring. Pakai daun serai juga ya? Semuanya. Kacamatanya kacamata selam kah itu? Bukan, kacamata ini supaya tidak pedis mata. Oh, supaya tidak pedis mata? Oh, begitu ya. Oh, kacamata bawang. Saya kira kacamata las tadi itu. Oke, lanjut. Sekarang bumbunya siap untuk dihaluskan. Pas halusnya. Oke, bos, mantap. Oh yes. Ini bumbunya. Bumbunya dimasukkan. Ini namanya ikan tumis berkuah. Jangan terlalu bersemangat. Biarkan bumbunya meresap, baru dikasih air lagi. Mantap ini bung cuaca ini. Mantap bung cuaca. Tambah ganteng kamu pakai kacamata begini padahal. Oh, air bekas blender tadi. Ini air rahasia ini. Garam pada meresap. Iya. Garamnya cukup. Segitu aja. Oke, jeruk. Ini sudah mendidih. Setelah tadi penyedap rasanya, sekarang jeruk. Nah, setelah perasan jeruk, sekarang tomatnya terakhir. Wow, ini baru menu luar biasa. Cepetan, kita siap hidangkan. Sesakan memang untuk kameramen ya. Sesakan kameramen. Iya, soalnya dari aromanya ini. Assalamualaikum. Ini yang sigaret. Oh. Ya? Oh, sigaret. Apa sigaret? Oh, mister. Satu sigaret. Oh, siap, siap. Oh. Kita makan ini, ikan. Ikan? Makan sigaret. Enak ini. Sigaret ini di sebelah. Ini kita harus berbagi dengan Mister ya. Iya. Ya. Oke. Okay. Saya bawakan Mister. Oke. Okay. Dain sendiri yang akan bawakan. Kita harus hargai tamu. Iya, oke, okay, oke. Okay. Saya tahu besok lusa kita ke daerahnya orang ya, kita diperhatikan seperti biasa. Iya, oke. Okay? Menu restoran ini, heh? Jerdan? Mantap Jerdan. Thank you. Asrul baru bangun. Asrul. No. Asrul baru bangun. No. Kenapa? Oh, bagiannya ini. Iya. Yang besar ya? Eh? Iya. Kalau yang besar itu bagiannya tukang masak. Chef. Oke. Okay. Mainkan chef. Seharusnya bagian kameramen. Hah?
kameramen tidak sempat makan. Astaga. Kameramen dia nanti goreng. Nanti kita kena anu lagi, kita kena lagi. Kalian kena bulian dari netizen itu kalau tidak sisakan kameramen. Kena pembatisan lagi di sana. Gara-gara dia katanya sudah makan, Pak. Tumben porsinya sedikit. Saya sudah mengontrol cita rasa makan. Iya, nanti obesitas. Nah, lihat cuaca sana. Boy, perutnya tambah hari tambah maju. Chef di sini pada gendut-gendut. Ya sehat. Mantap tuh. Ih, siapa dulu dong chefnya? Asrul, tumben kalem sekarang makannya. Beda dengan cuaca. Bung Cuaca, masakanmu memang mantap sekali. Tidak lepas dari kacamatanya itu, biar dia makan. Aus kena kumismu, Eda. Nanti kumismu digigit tikus karena amis. Ah, ini juga seru. Yang penting jangan tikus-tikus racun. Asrul sekarang sudah kalem makannya, ya?